Coba gue mau lihat aja berapa sih yang like jam setengah tiga main Instagram. Jam setengah tiga ngapain main Instagram lu, ente semua lu bos. Sampai 100 orang setengah tiga main Instagram nggak ngerjain apa-apa, begadang doang, nggak ada apa, lu pada Allahu Akbar. Ngapain kayak gitu? Gue mah mau nulis materi gue besok stand up di Super Kompas. Serius udah aneh banget orang pada kocak lu. Besok gue stand up di Kompas. Apa coba kalau TV sebelah tuh gimana sih, soalnya dari dulu gue tuh maunya masuk suci sebenarnya. Nggak tau, gue ngerasa kayak lebih suci sih. Anak kompas 143 140, mana nggak ada 140 kocak. Bacain lah komenan. Gak mau gue bacain komen cuk, gak bisa baca. Lu bisa, cuma gue gak mau. Ngapain juga bacain komen, pada peduli lu ya, emang pada ah? Bang, lu kenapa gak punya itu? Punya, cuma gak tahu gue mau gue isi apaan, bingung. Gue waktu itu udah ngerekam penampilan gue di mana gitu, setengah jam pengen gue upload 5 menit 5 menit 5 menit, cuma kayaknya enggak, menurut gue enggak terlalu bagus materinya. Gue mau bikin yang bikin show gue ntar kalau udah jadi jalan shownya, ya gue rekam. Kalau bagus gue jual, ya upload di YouTube enggak bang? Upload kali, cuma nanti 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 banget. Buat yang nanyain bang, kok nggak upload di YouTube, kok nggak upload di YouTube, gini loh, materi kan susah. Kok kalau udah gua upload di YouTube itu hitungannya ngebuang materi, karena kalau gua bawain di mana, dimanapun itu udah ada ada kemungkinan udah ada orang yang denger. Jadi gua tampil di sini, ah itu materinya udah denger. Ya kan bingung gua. Ini suka banyak yang nanyain jambore, stand up putan, LSD di upload di YouTube enggak? Biasanya enggak, karena letak terbaik penampilan stand up ya di off airnya. On air tuh biasanya buat buang-buang materi. Jadi kalau udah jarang dipakai di off air materinya, baru tuh nerima lah tawaran TV, tampil di TV. Karena itu hitungannya ngebuang materi biar nggak didengerin, biar nggak didengerin, biar nggak kelihatan materinya itu lagi gitu. Ini mumpung pada dikit gue kasih tahu ya, sebenarnya nih komik milih job tuh dibagi dua, off air sama on air. Kalau buat nyari penghidupan, penghasilan, duit buat jajan off air, mendingan off air, soalnya kenceng, lebih jauh,
lebih banyak daripada on air. On air tuh komik-komik ngambilnya cuma buat popularitas. Ya cuma buat ngejaga nama ngambil TV itu, karena hitungan bayarannya dari TV jauh banget sama off air tuh. Ya feedback yang kita terima ya dari TV ya itu, popularitas sama uang yang ya standar lah. Cuma kalau off air uangnya besar, terus materinya bisa dipakai di mana aja. Misalnya satu kecamatan lah, gue off air di SMP, di SMA sini, minggu depan di SMA sini, minggu depan di SMA sini, udah ya materinya itu aja, nggak usah bikin-bikin lagi, enak jadinya. Begitu, gue tuh sebenarnya pengen-pengen cerita-cerita gitu, cuma takutnya nanti wah pada ngasih tahu, pada ribut lah jadinya lah. Begitu. Ada konten di MLI nggak? Nggak tahu gue. Kalaupun ada, gue tuh sebenarnya pengennya nggak main di ranahnya Coki Muslim, yang ranah deket-deket agama, suku, terus ya bermain di garis-garis batas keamanan, memancing para ormas. Gue tuh enggak sebenarnya. Kayaknya gue ditarik ke MLI tuh buat MLI melebarkan sayap. Gue kayaknya buat narik-narik penonton umum deh. Emang gue mah gak bisa main-main kasar. Gak boleh. Astagfirullah, mulut aku tidak terlalu berani. Kemarin tuh Jawi baru tadi asar Jawi nelpon tiba-tiba udah ngajakin aja tuh, "Kang, Agustus tanggal sekian, ayo Pangrango yuk." Entar dulu gitu, gue mau nyocokin tanggal dulu. Senengnya ada, kalau sombong berak lu keras bang. Kenapa sombong, kenapa? Nggak tahu, kurang tuh tiba-tiba suka bilang, "Weh, sombong banget nih." Halo, yang belum tidur follow aku ya. Enanawansyah. Lu siapa bos? Lu siapa? Kok maksa orang yang belum tidur follow lu? Ngapain? Oh gitu deh bang. Berak sekebon beramat oner rover nyanya jalan. Boleh juga. Curcol toh. Bukan curcol sih, gue juga ngapain curhat ke kalian. Banyak tempat curhat, gue cuma pengen ngasih tahu aja, edukasi. Mungkin banyak teman-teman yang ngerasa, "Wah, tiket stand up mahal. Tiket stand up mahal." Ya, memang mahal. Orang gue aja nulis materi sampai jam segini. Curhat lagi, udah gak usah lah. Cari pacar dulu sama ko. Pada kaget gak kalau tiba-tiba gue umumin gue udah nikah siri? Ya udah 150 apa sih? Pernah ngapain sih, bingung gua. Bang Bintang denger-denger homo ya. Gua enggak cuma lu doang sih, banyak yang gara-gara gua enggak punya.
Feelnya gimana bawain materi yang diulang-ulang? Feelnya jadi hilang, jadi kayak cuma bacain teks. Lu nggak ada rasanya, kayak lu tuh nyeritain hal yang sama berulang-ulang ke teman lu. Akan beda dengan ketika lu pertama kali cerita, excitednya, senengnya, gitu. Begitu, begitu. Nggak percaya, lihat aja ntar gue tiba-tiba nih kasih rekam. Lucu banget nih bro. Gue tuh mah lu bang sangit ngapain sih nontonin gue? Bang, nampol nama bintang bodoh. Bacaan PT salat bang. Astagfirullah, astagfirullah. Kata orang McD gimana? Enggak gua ambil. Ini udah dengerin podcastnya dulu, gua hampir kerja di McD. Aku sih dah pada suruh gue tidur sudah. Bye, see you. Astagfirullah, udah habis.